Welcome back bersama saya kembali di channel Mario Sinori. Kali ini laga terakhir di hari pertama laga IFL 2022 menyiarkan pertandingan antara SMK Nusantara melawan SMA Muhammadiyah. Dan kita lihat SMA Muhammadiyah memakai jersey berwarna putih strip hitam, dan kita lihat SMK Nusantara memakai jersey berwarna biru laut. Dan ini dia kedua tim melakukan coin toss. Dan kita lihat ini dia kedua pemain dan wasit mengundang kedua kapten untuk coin toss dulu, memilih antara bola atau tempat. Kita lihat, dan ini adalah laga terakhir di hari awal ya kan, hari di tanggal 31. Besok masih ada, kita lihat. Dan tawanya kedua kapten tetap menjunjung tinggi sportivitas dan rivalitas hanya di lapangan, selebihnya adalah saudara. Kita lihat, ini dia tawanya kedua tim sedang melakukan doa dulu sebelum laga. Semoga apa yang diinginkan terkabul. Kita lihat SMA Muhammadiyah baik sekali. Kita lihat dan ini dia kick off akan diambil oleh SMA Muhammadiyah. Dan Nusantara masih berunding pakai strategi apa untuk memenangkan laga kali ini di penyisihan grup. Kita lihat SMA Muhammadiyah akan mengambil inisiatif kick off yang pertama. Kita lihat hanya siap dan shooting, tapi masih diblok oleh pemain dari Nusantara, menghasilkan hanya lemparan dalam saja untuk SMA Muhammadiyah. Kita lihat, dan namanya kita lihat ini dia baik sekali, masih dikuasai oleh SMA Muhammadiyah dari bawah. Sayang sekali kali ini berhasil dikuasai. Dan pelanggaran kali ini. Main dari SMA Nusantara. Kita lihat baik sekali. Berhasil. Apa yang terjadi? Terjadi skrimin dan menghasilkan tengah sudut saja untuk SMA Muhammadiyah Kudus. Nah, kita lihat para supporter masih memenuhi laga terakhir di hari pertama IFL 2022. Kita lihat baik cari pemain saja, dan tapi berhasil dihalau oleh pemain dari SMK Nusantara. Kita lihat ini dia masih terjadi lemparan dalam, namanya hanya masih lemparan dalam saja. Apa yang terjadi? Tapi lemparan dalam baik sekali. Ini dia baik sekali. Kita lihat Muhammadiyah PNS saja. Kuasai bola baik sekali, skill individu. Bola belum keluar. Skill baik sekali. Tapi terlalu lama. Bola dibuang saja untuk dari SMA Nusantara. Dan masuk, bisa luar biasa. Tendangan LDR berhasil menembus jala dari kiper dari SMK Nusantara. Skor berubah kali 1-0 untuk keunggulan dari SMA Nusantara. Kita lihat, sayang sekali masih tipis. Kita lihat serangan dari SMA Muhammadiyah. Kali ini berhasil, masih lemparan dalam saja untuk SMA Muhammadiyah. Baik sekali. Tidak. Sekali baik sekali. Ambil saja terobot oleh pemain dari sana. Dan pelanggaran. Pelanggaran kali ini. Nah, diambil oleh pemain ini. Terjadi adu duel di dalam kotak penalti. Semoga tetap menahan emosi dan menjunjung tinggi
Polri Bebas. Baik sekali, tapi berhasil dibuat saja oleh main dari Sandara. Lebar dalam saja untuk Polri ya. Kuning, langgar, main dari Muhammadiyah.
30. Harap diulang. Menunggu peluit. Baik sekali dan sayang sekali tidak ada pemain Muhammadiyah yang mendekat Santara. Skilio baik sekali tapi bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lipat dalam untuk SMK Nusantara. Kita lihat. Kita lihat saja. Menek saja. Oh, masih terjadi namanya emosi sangat tinggi. Kita lihat. Main dari sekali tapi bola disuruh oleh main dari Muhammadiyah. Lari ke belakang, baik terlalu lama. Kali ini imbaran. Dipotong kali ini. Sini juga baik sekali Muhammadiyah. Dan poin Dasuri. Nah, sayang sekali. Nah, namanya terlebih dulu ada pelanggaran. Dan bebas akan dilawan untuk karena dilanggar oleh pemain dari SMK Nusantara. Dan ini kita lihat berjarak 5 meter saja dari penjaga gawang dari SMK Nusantara. Akankah SMA Muhammadiyah berhasil menambah keunggulan? Kita lihat. Ini ya, siap-siap. Terlalu lemah. Terlebih dahulu dihalau oleh main dari Nusantara. Telat tadi main dari Muhammadiyah. Kita lihat hingga skor masih 0-2 untuk keunggulan dari Muhammadiyah. Sayang sekali bola masih melambung tinggi di atas mister gawang dari kiper dari Muhammadiyah. Kita lihat skor masih 0-2, masih kuasai. Sayang sekali kontrol yang buruk dari main dari Muhammadiyah. Bola masih, kita lihat. Harap menunggu peluit wasit dulu karena tidak jadi kali ini. Baik sekali, tapi sayang sekali bola keluar. Kita lihat apa bisa masuk bisa. Luar biasa. Tendangan keras akhirnya menambah keunggulan dari SMA Muhammadiyah. Skor berubah jadi 0-3. Kencang sekali. Luar biasa dari Muhammadiyah. Dan kedua tim meminta tim out. Dan Dan saya ucapkan terima kasih kepada Independent Musali 2022 yang telah menyelenggarakan acara Musal hari ini yang memberi tontonan gratis hiburan kepada masyarakat Kudus. Saya ucapkan terima kasih karena masyarakat Kudus sangat rindu akan hobi olahraga seperti futsal. Dan saya tidak juga lupa terima kasih kepada para supporter, para sponsor ya kan. Para sponsor yang telah mengiringi. Kita lihat sponsor dari Smartfan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bisnet, pada tiga saudara Kembang Api. Dan ini adalah Sami Speed ya kan, dan Asosiasi Pusat Kabupaten Kudus dan Kudus Viral, dan tentunya media elektronik dari Muria News TV. Saya ucapkan terima kasih karena berkat dukungan mereka, maka tidak akan bisa acara ini terselenggara. Terima kasih. Hari ini main dari acara ini saja kali ini. Hari ini shooting sayang sekali masih
luar biasa kali ini. Bola hanya menyaksikan tendangan dalam saja. Masih kali ini bola keluar. Dan tamatnya kurang 2 menit lagi, babak pertama akan segera usai. Skor masih 0-2 untuk keunggulan dari SMA Muhammadiyah 3-0. Ada sundulan, sayang sekali, mas gagal, luar biasa, mainan atraktif ditunjukkan dari SMA Muhammadiyah yang tidak begitu hentinya menyerang sana dari SMA Nusantara, sayang sekali, kita lihat. Diamankan, kita lihat masih main dari SMA dan akhirnya apa? Ada pergantian pemain. Apa yang terjadi? Kita lihat kartu kuning karena tidak mematuhi peraturan yang ada kompetisi EFL ini. Jauh sekali, sayang sekali bola keluar lapangan. Yang menyaksikan tendangan dalam saja. Kayak poin kali ini apa bisa? Bebasan, sayang sekali. Ruang matang di depan gawang, namun masih melebar tipis di sisi kanan penjaga gawang dari SMA Nusantara. Beribu-ribu peluang, sayang sekali hanya bisa dikonversikan 3 saja oleh pemain dari SMA Muhammadiyah. Dan namanya kurang 2 detik lagi pertandingan selesai dan memang benar pertandingan babak pertama usai. Skor kali ini 0-3 untuk keunggulan dari SMA Muhammadiyah. Dan kita lihat sejenak, ya kan? Thank you.
lanjutan di babak kedua antara SMK Nusantara melawan dari SMA Muhammadiyah. Kita lihat. Ya, sementara skor 0-3 untuk keunggulan dari SMA Muhammadiyah. Kita lihat. Dan bola diambil oleh SMK Nusantara. Kita lihat. Siap-siap. Sayang sekali, lambung tinggi di angkasa. Kali ini serangan dari SMA Muhammadiyah, dari sana. Wow, bangaran kali ini pada main Muhammadiyah. Kita lihat. Ini ya. Masih bulan kerasnya oleh SMK Nusantara. Coba untuk memperkecil ketertinggalan. Utamanya ganti oleh dari Maria. Sayang sekali, bola terlebih dekat menjaga gawang. Kita lihat, Nusantara. Halo, saya. Sayang sekali. Kita lihat. Poin kali ini. Dan sayang sekali menerpati angkawang dan keras dari pemain nomor 11 sekali. Kita lihat main terjadi. Dimana main Nusantara. Kita lihat. Dekat kepada penjaga gawang. Sayang sekali hanya keluar lapangan. Hanya 5 dalam saja untuk main SMK Nusantara. Kita lihat. Baik sekali kali ini sana bawa dia. Jauh lah. Sayang sekali. Terlalu lama. Bukan dia dan sayang masih dari skrimit. Ya sekali peluang matang dari main SMA Muhammadiyah ya. Masih digagalkan oleh main kiper dari Nusantara. Kita lihat Muhammadiyah. Baik sekali tapi bola luar. Lemparan dalam pelan saja. Kali ini gagal kali ini serangan. Kita lihat Nusantara mencoba selempang dalam. Halo. Baik sekali. Kena. Baik terjadi. Masih. Keras sekali. Terjangan main dari Nusantara. Namanya salah. Tipo ya. Salah. Terkapar. Salah satu. Ya kan. Kita lihat. Tidak. Akan ya. Muhammad ya. Kita lihat. Apa ya. Kedua tim meminta timot. Jangan minum dulu. Ya kan.
Masih tersisa 10 menit. Pertandingan babak kedua, akankah SMA Muhammadiyah mengunci kemenangan atau malah sebaliknya SMK Nusantara berhasil menyamakan kedudukan bahkan meraih kemenangan. Kita lihat saja. Langsung kita lihat. Ini dia. Jauh minta tebak ya kali ini. Sudulan sayang. Sayang sekali. Sudulan yang masih melebar. Aduh dua ya kali ini. Oh, dia sudul. Sayang kali. Namanya tipuan yang bagus dari penjaga gawang. Luar biasa. Hasilnya sudah sudut saja. Kita lihat. Oh! Sayang. Sayang sekali. Masih diberi kartu kuning dan saya harap
sportivitas tetap dijaga di pertandingan kali ini. Dan tentunya rivalitas tetap di lapangan. Selebihnya adalah saudara, kita lihat. Kita masih mencoba. Namanya kedua tim masih harap. Oh, dan benar sekali yang dilakukan oleh kedua tim. Melakukan team out untuk menurunkan sedikit emosi, ya kan? Kita lihat. Dan kita lihat, semoga. Nah, emosi. Nah, semoga saja tetap kita jaga sportivitas. Dan oh ya, saya tidak lupa, dan saya ucapkan terima kasih pada Independent Futsal League 2022 yang telah menyelenggarakan acara ini. Karena berkat acara ini, kita masyarakat mendapat hiburan gratis, tontonan futsal, ya kan? Dan tentunya yang telah diizinkan, saya ucapkan terima kasih telah menyiarkan acara ini. Semoga acara ini semakin berkembang di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu tendangan bebas, Sandara. Sayang sekali bola keluar, hanya masih tendangan di dalam saja. Lihat, 14. Pas saja. Sayang jauh, tapi sayang sekali. Masih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor Smartfan dan Bisnet dan Tiga Saudara Kebang Api, Kliwon, ya kan? Dan Salin Speed, dan tidak lupa Asosiasi Futsal Kabupaten Kudus dan Kudus Viral. Saya ucapkan terima kasih, dan tidak lupa Media Elektronik Murian Just TV. Saya ucapkan terima kasih karena berkat support mereka terselenggara acara IFL 2022 kali ini. Dan kita lanjutkan, pertandingan masih sangat seru. Masih 0-3 untuk keunggulan dari SM Maria. Dan sayang sekali, habis saja. Tercetak peluang, tapi keluar kali. Oh, keras loh, apa ini? Sangat keras sekali. Oh, dan masih tidak melihat namanya. Kita lihat, masih. Oh, apa yang jadi? Oh, apa yang jadi? Kita lihat. Apa jadi? Kita lihat. Oh, kita lihat. Kita lihat. Oh, kita lihat. Namanya Sariju. Namanya Sariju. Kita lihat. Warna dari Nusantara. Garuda. Kita lihat. Garuda. Kita lihat. Kita lihat. Riju Sari main. Main dari Rizu Sporter, dari Rizu sekali, kita lihat. Dan tetap kita menjaga sportivitas. Tetap kita menjaga sportivitas karena memang tensi kedua pemain ini tinggi. Dan wasit harap baru lebih tegas lagi, ya kan? Karena kedua pemain ini tensinya, emosinya sangat tinggi, ya kan? Kita lihat. Tadi sekali. Kita lihat. Dan saya mohon untuk pendukung dari mana lah, lihat SMK Nusantara harap menahan diri karena memang wasit kali ini kurang tegas, ya kan? Karena ada insiden tidak di kartu kuning atau kartu merah. Ya kan? Kita lihat. Kita lihat adu mekanik. Nah, jangan, tetap kita menurunkan ego, tetap menjaga sportivitas di lapangan, karena selebihnya di luar lapangan hanya saudara. Kita lihat. Kita lihat. Namanya wasit. Wasitnya namanya walk-off, ya kan? Namanya wasit. Apakah mau melanjutkan? Kita lihat. Kita lihat, wasit. Namanya Basi, namanya sudah mengurung diri, kita lihat. Apa dilanjutkan, kita lihat. Nah, lihat, tapi sayang sekali kurang hanya 3 menitan atau 4 menit, ya kan? Pertandingan selesai ini. Kita lihat. Kurang
4 menit lagi pertandingan babak kedua selesai. Sayang sekali eman-eman ini kalau tidak dilanjutkan, karena situasinya emang chaos sekali ini, sangat luar biasa. Saya harap tensi permainan dari main SMK Nusantara harap dijaga, ya kan, karena ini langsung masuk ke YouTube dan Muhammadiyah juga. Tensinya harus diturunkan, harus saling menjaga emosi, tidak boleh. Wasitnya saya mohon dengan tegas sekali, harus tegas, wasit harus tegas. Kartu merah kalau ada terjadi pelanggaran, jangan ragu-ragu. Karena pertandingan ini diselenggarakan, terciptanya kedua tim agar saling mengasah kreativitas di lapangan futsal. Kita lihat tambah berdiskusi para pemain yang tadi berkelahi di lapangan. Nah, semoga apa yang terjadi? Wasit tegas. Apa yang terjadi? Kartu merah apa tidak? Kita lihat. Kita lihat masih berdiskusi. Apa yang terjadi? Kita lihat. Apa yang terjadi? Oh, wasit masih berdiskusi. Dan namanya, yo, kartu kuning. Kali ini dan fair play tetap dijaga, sportivitas tetap dijaga di lapangan. Mal, di lapangan tetap sportivitas, lebihnya di luar lapangan kita saudara, ya kan? Kita. Kita. Oh, ini dia luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ini dia. Masuk. Kita lihat masih. Kita lihat harus tetap menjadi sportivitas main dari SMK Nusantara. Lemparan dalam, baik sekali. Oh, kosong kali, shooting, sayang sekali. Ah kali, oh masih kali. Kali main, masih kuasai Nusantara. Nusantara, baik sekali. Oh, masih terjadi scrimmage. Oh, kembali. Oh, pelanggaran kali ini dilakukan oleh main dari Nusantara dan bebas untuk SMA Muhammadiyah. Kita lihat, ini dia, luar biasa. Order masih riuh dan kurang 4 menit lagi, ya kan, tersisa waktunya. Ini dia Norbat bersiap-siap mengambil tendangan bebas. Tanggul. Flashing saja tapi masih terkena pagar betis. Kita lihat, tendangan sudut saja kita lihat. Oh, tampaknya lemparan dalam. Lemparan gawang saja untuk Sanera, jauh sekali. Oh, kontrol dada baik. Oh, apa yang terjadi? Oh, ada dorongan kali ini, peluang. Peluang matang, akankah bisa? Lihat, akankah Nusantara memperkecil ketertinggalan? Kita lihat, kita lihat, dirasakan. Ini peluang matang sekali. Saya apa lihat? Kita lihat, akankah? Sayang sekali, skema yang kurang rapi, ya kan? Kita lihat, masih terjadi tendangan sudut. Oh, tambahnya lemparan dalam, tendangan dalam, kita lihat. Oh, terjadi foul. Kita lihat. Hanya menyaksikan, oh kali ini di sana peluang. Bebas. Dan sayang sekali terlalu lama mengambil keputusan. Kali masih serangan. Dibuang saja oleh pemain dari SMA Muhammadiyah. Kita lihat. Hari ini Nusantara. Oh, kali umpan 1-2 yang baik sekali Nusantara. Kali ini kolong Muhammadiyah serangan balik. Sayang. Sayang. Oh, sayang sekali peluang. Gagal. Dimanfaatkan oleh nomor 9 dari SMA Muhammadiyah.
Tahan balik. Dan tampaknya tendangan gawang saja. Limparan gawang. Tampaknya menit kurang 1 menit lagi. Pertandingan akan segera selesai. Akankah? Nah, saya mau mau dia menguji kemenangan. Kita lihat. Limparan jauh. Oh, kali ini. Oh, bola keluar. Kita lihat. Oh, baik sekali umpan lambung. Oh, kali ini berhasil diamankan. Oh, Nusantara serangan balik. Salah komunikasi. Kita lihat antar pemain dari SMA Muhammadiyah. Dan jangan lupa nanti dini hari saya akan upload ini. Video ini saya akan upload di YouTube saya, ya kan, Variosi Story, karena akan menyajikan pertandingan live olahraga yang ada di Kota Kudus tercinta. Nah, lihat, tenang. Oh, sayang sekali, memutar balik badan. Bagus sekali. Mas Milan. Nah, lihat, wah, jauh. Dan sayang sekali. Bola keluar. Hanya menghasilkan lemparan gawang saja. Nah, lihat. Baik sekali. Kali ini. Oh, masih bisa dikuasai. Oh! Sampai bang waktu tersisa 30 detik lagi. Kita lihat. Baik sekali. Oh, kali ini. Satu main dilewati. Dua main. Nah, bisa sekali. Tapi terkena main Nusantara. Lemparan dalam saja. Baik sekali. Oh, sayang sekali. Sayang sekali hanya hasilkan. Kita lihat lemparan gawang saja. Jauh kita lihat. Bos, masih di sana dah. Baik sekali. Oh, dan akhirnya kemenangan diraih oleh SMA Muhammadiyah. Diraih dengan skor 0-3. Kali ini kedua tim dipanggil wasit untuk foto bersama dulu dan saling bersalam-salaman karena tetap menjaga skor 3-8, selebihnya adalah saudara. Kita lihat, ini dia. Nah, ini dia, terima kasih kepada para kedua supporter, baik Nusantara maupun Muhammadiyah. Dan jangan lupa besok tetap menyaksikan laga lanjutan lagi di IFL 2022 di Variosi Story. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dan habis ini saya akan tayang di YouTube, ya kan, dini hari nanti. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada para supporter, para sponsor, para panitia, pihak penyelenggara. Saya ucapkan terima kasih. Dan besok ketemu lagi bersama saya. Dan jangan lupa tetap like, comment, subscribe-nya. Dan saya ucapkan salam olahraga. Terima kasih. Nah, yes. Selesai. Sampai lo. Kok, rakyat bola.